Ya, oke. Okay. Yang penting dan sebagainya. Kalau sembakonya komponen masyarakat TNI Polri untuk menghadapi pandemi ini bersama-sama. Kemudian ada namanya program empati building, saling membantu. Nah saat ini kami di Jumat di bulan Ramadan ini kita adakan Ramadan Berkah. Dari celengan Ramadan yang kita kumpulkan selama bulan Sya'ban kemarin, kita wujudkan di pembagian takjil sekarang. Apa implikasinya yang kita bisa rasakan sekarang? Ini merupakan maunah pertolongan Allah. Bahwa ini ada hal yang melanggar daripada teori. Biasanya terjadi kontraksi ekonomi, banyak kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, maka kejahatan meningkat. Kami jelaskan bahwa di sini program ini intinya bagaimana membuat suasana sejuk, aman, damai, dan khususnya di bulan Ramadan ini khusus buat umat muslim ya, kita semua beribadah karena banyak merindukan bulan Ramadan ini, ya kita banyak beribadah di bulan ini. Tabungan kami celengan Ramadan kemarin yang selama satu bulan kita kumpulkan termasuk TNI juga, kita bagikan saat ini sebagai bagian daripada sedekah. Mungkin tadi sudah dijelaskan mungkin dari Bapak Kapolres, saya rasa tidak jauh berbeda. Itu sudah sangat jelas sekali. Kita di sini bersama-sama TNI, kepolisian, termasuk rekan-rekan kita yang lainnya yang membantu kita berbagi dengan masyarakat. Memang saat ini tadi sudah disampaikan jelas sama Pak Kapolres, situasi kondisi yang sangat sulit dihadapkan dengan wabah pandemi yang belum bisa kita atasi bersama-sama. Semoga kedepannya kita bisa atasi dengan cepat. Di sini kami TNI dengan kepolisian serta rekan-rekan kita semua yang memiliki kelebihan, walaupun saya yakin mereka pun ada keterbatasan, kita sama-sama berbagi ya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya pada kegiatan Ramadan ini, dengan harapan kita mendapat berkah bersama-sama, kemudian kita juga mendapat pahala bersama-sama di sini, kemudian juga kedepannya juga kita bisa menjaga ketertiban, keamanan. Saya yakin saudara-saudara kita memang yang membutuhkan, tapi mudah-mudahan kita laksanakan bukan di sini saja, kita dilaksanakan di wilayah Jakarta Pusat, ya di 8 kecamatan, nah, sama-sama kita akan bergantian waktunya, seperti itu. Jangan lupa subscribe ya!